baca dari gua kali ya. Lagi milih pemenangnya. Jadi yang nanya kemarin kapan? Sabar ya, lagi dipilih. Tuh yang ditaro. Coba lepas. Lepas aja, tarik aja. Wah, apaan ini? Utek. Kamu tuh Utek namanya. Oh, Utek. Kayak Utek mereknya Uhu. Ares lagi belajar nge-vlog. Supaya jadi profesional di vlog. Cita-citaku jadi vlogger. Katanya produser, tapi main game. Kan butuh liburan juga lah, Pak. Kemarin seminggu Pak enggak berhenti bikin lagu. Di sini semuanya terhibur. Iro, parah nih. Gua bikin vlog gaming habis ini. Gamer apa? Kalau itu kan udah ada gamer ganteng. Aduh. Gamer apa? Gua Kurni Octavian. Kebetulan teman dekat saya bulan ini lucu ulang nih. Tahun, jadi bagus banget kalau kadonya. Oh. Ini lucu nih. Terus gue balas, temen apa temen? Ya lu tau lah bang, gitu. Gue bilang so sweet amat. Sampai kita pernah teriak. Oke, menang dia. Ya, selamat buat Wicca, Fakilham, dan Muhammad Rian karena kalian telah memenangkan poster dari Midnight Quickie dan RPTV. Sabar-sabar ya, karena posternya bakal dikirim ke rumah kalian masing-masing. Sabar ya. Segera akan kita kirim. Segera akan kita kirim. Selamat, Tongret. Congratulations. Buat yang menang, selamat. Terus kalian kirim email ke agusjam@gmail.com. Isinya adalah nama, nomor telepon, alamat, dan kirim emailnya pakai email yang kalian gunain untuk ikutan kuis ini. Berarti yang dari Gmail, oke? Okay? Thank you. Kalau nge-vlog gini otomatis ibaratnya menambahkan kepercayaan diri lo untuk public speaking nggak, Chan? Iya. Iya kan? Ya itu sih yang gue harapin. Jadi kalau ntar posternya telat nyampe, marahin manajer Midnight Quickie aja ya. Mana? Gua. CNA marahin jadi gua. Pokoknya nanti pas udah dikirim ada nomor resi, cek aja sendiri nomor resinya. Jadi udah sampai mana enggak usah nanya, langsung tinggal nge-trace aja dari situ. Esnya mana? Nah, ibu atas gemeteran anjir.